Oke, halo, selamat malam. Untuk malam hari ini kabar gembira kita, guys. Kembali lagi di channel 160. Untuk hari ini saya berada di terminal Bandar Baru Chicago, guys, ya. Ini suasana di loket hari ini tanggal 24 Maret 2023. Tepatnya saya berada di loket LS yang di Pekanbaru, ya. Di loket LS di Pekanbaru di terminal Bandar Baru Chicago, guys. Yang mana saat ini kita lihat ada terparkir bus ALS 378 semongko bersama dengan itu Bang Fauji dari di sana, guys, ya. Oke, mereka dari Jogja kemarin, ya. Yang ini ada sepi penumpang, guys, ya. Dari Jogja sampai Pekanbaru cuma bawa 18 penumpang. Nah, turun ke Rinjau 6. Nah, itu lagi bawa, guys, sampai di Pekanbaru. Dan hari ini beliau mau menuju Medan, ya, malam hari ini, ya, dari Pekanbaru, ya. Kita video dulu, ya, untuk ALS 378 di terminal Bandara Bangus Kaki, ya. Oke, lagi tidak banyak dembulan, ya. ALS 378 mungkin ya terlihat tipis-tipis, guys, ya. Nah, Presiden Sumongko 378 di Pekanbaru, Bang Fauji. Ramadannya, guys. Nah, ini loketnya ALS. Oke, ditutup, ya. Nah, kita situasi di belakang terminal Bandar Baru Chicago. Nah, ini loket MH, loket Lorena, Ramadhan Indah. Itu ada Handoyo bekas MPM. Itu bus P terapi, ya. Oke, kita tengah. Untuk hari ini kita akan coba pantau-pantau, ya, di sini. Di atas 378 Bang Fauji. Pantau-nya. Malam ini dari Pekanbaru menuju Medan. Semoga dapat juga sewa, ya, sepanjang perjalanan, ya. Ini Budi Tentram 1526, ya, 8PH7. Kawan-kawan, ya. Wah, desisan-desisnya masih keren. Ini dari prosedur, ya. Harga sahamnya MG, ya. Yang kaca. Ya, loket kita, guys, loket LS Bang Fauji lagi tutup. Udah mau berangkat juga kan jalan. Oke, guys, kita sekarang di loket ALS Pekanbaru nih bersama kru Mongko. Semongko ALS 378, ya. Hancur. Marun. 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 Lagi marun. Marun, ya. Lagi marun kata Bang Fauji. Marun Bang Fauji, ya. Marun, ya, ya. Bang Fauji marun, ya. Marun Pak Ketua. Marun itu Pak Ketua. Ya. Marun pulang dari mana? Penumpangnya maklum. Gimana, Bang Fauji? Penumpangnya maklum, Bapak itu dari Jogja. Dari Jogja, ya. 18. Ambil kiraan jauh. Ambil kiraan jauh 18. Ambil kiraan jauh 18, Bang, ya? Iya, karena dioperlah 6 orang yang lewat kampung. Yang lewat Kedir Barat. Ini sisanya Bang bawa sampai Pekanbaru. Iya, sisa Pekanbaru. Semoga lah Bang dapat sewa sampai dari sini, ya. Nah, ini dia suka duka kru. Ya, yang punya dia bilang gak apa-apa. Bilang dia bilang dia yang masang. Oh, iya, Bang, yang masang, Bang. Lo bak, Bang. Hah? Bang apa, Bang? Aswan. Bang Aswan. Ini, Bang? Rehan. Bang Rehan, ya. Ya. Tuh, ya.
Kuru-kuru AS378 FB ya, ini guys ya. Kuru-kuru kan. Apa lintas timur kan? Timur ya, ya kawan-kawan lintas timur. Yang Riz Channel. Nih. Tapi pulangnya yang lintas timur ini. Tapi lintasnya lintas tengahnya. Itu enggak yang nanti ya. Jadi kalau biasanya kalau dari jam begini sampai jam berapa gitu jalan? Ya, itu biasa langsung berhenti juga di rumah makan atau berapa dong? Sekarang gitu. Jarang. Kalau mau kuliah jauh. Oh, tapi kalau dari Pekanbaru jarang. Enggak apa bahkan. Pekanbaru tuh makannya di Binaria sudah kan? Hah? Apa ya? Sudah kan ya. Tapi kalau dari lintas jauh makan ya? Karena jarang-jarang kan pas sekali dapat 378 ya langsung dapat ini ya. Kata bang apa bang Pengkuji Marun ya, Marun tuh artinya demam katanya guys ya, malum lah karena musim sekarang ini lagi musim sepi bang ya, lagi baru beberapa hari apa ya, awal puasa di bulan suci Ramadan, jadi ya memang kebanyakan pada tanggung ya kawan-kawan ya, untuk pemudik ya, karena tanggal 1 pun katanya udah pada di juga yang bersuci gitu ya. Iya. Lagi yang mau ke Jawa ya kan. Kalau ongkos naik bang? Hah? Ongkos naik? Udah apa informasi yang tanggal 1 berapa ongkos naik bang? 1 tanggal 1 April ya? Oke guys, kawan-kawan kita yang mau ke Jawa dari Medan langsung cepat-cepat dia. Oh, dari Medan belum tahu nanya-nanya, pokoknya dari Jawa yang tahu tanggal 1 mana? Dari Jawa tanggal 1 bang ya? Kayak abang sendiri, dari Jawa ini dari berapa persen yang kosnya bang? Ya biasa apa itu enggak? Kalau 800 bang ya? 800 yes. Dari Jawa 800 yes, ya. Ya memang sih ya, cuma kenaikan ongkos itu hanya terjadi 1 tahun sekali ya, di hari Lebaran itu guys, jadi ya karena malum. Jadi kawan-kawan yang biasa mudik di hari Lebaran, kalau mendengar ongkos naik itu, apalagi dari ngambil tiket itu, nggak akan kaget ya. Dan ya apa namanya, momen-momen mudik itu nggak dirasakan pas waktu naik bis. Nah, jumpa dengan kawan-kawan, dan satu lagi yang pernah rasakan naik baku tempel bang ya. Nah, baku tempel gimana rasanya? Nah, baku tempel pun berat. Gimana bang? Dari Jawa baku tempel pun berat. Udah berat bang ya? Udah banyak ini ya, banyak manja ya? Manja ya? Udah berat guys. Ya, memang betul sih kalau kita mikir. Tapi ya lebih dari itu ya harus juga tetap semangat ya. Oke guys, kita akan ikuti terus dengan saya guys ya. Oke guys, berangkat di Japutu. Alang Dati ya jantan. Nah ini ya guys, suasana di sini terakhir ya. Para kru-kru lagi lesu ya, karena sepinya sewa ya. Mereka dari Jogja itu hanya bawa penumpang 18 orang. Kawan-kawannya ya, semoga hari ini keberangkatan mereka dari Pekanbaru membawa berkah dan dapat rezeki guys ya. Untuk Bang Koji dan seluruh kru ALS 378 tetap semangat dalam perjalanan, semoga dapat sewa di perjalanan guys ya. Oke, oke guys ya. Saya mau ke depan dulu, mantau keberangkatan bus-bus yang ada di depan. Semoga lancar-lancar selalu ya buat bus ALS 378 dan para kru. Ini penumpang yang di dalam ya. Lancar-lancar dalam perjalanan sampai tujuan dengan selamat-selamat. Oke guys ya, sampai jumpa. Oke guys. Selamat guys ya. Terima kasih. Wassalam. Oke kawan-kawan semua, yang ditunggu-tunggu datang juga guys ya, ALS 378 ya. Bang Koji tadi kita udah pantau dari depan, dari belakang, dan ini armadanya udah ada di peron keberangkatan ya. Oke langsung berangkat mereka, ALS 378, lagi marun mereka, marun, lagi demam. Terima kasih.
angkat ya, alias 378. Oke, kita tadi kita ada bincang-bincang ya bersama kru. Nah, ini ya, alias 378. Oke, itu krunya. Oke guys, udah keluar ya bus ALS 378 Presiden Semongko, Bang Koji. Oke, sholat Bang, sholat. Wih, hati-hati Bang, hati-hati. Oke. Mantap. Selamat-selamat sampai tujuan buat bus ALS 378 dan Bang Koji dan bersama kru. Semoga kami sewa guys ya. Bismillahirrahmanirrahim.